kurang puas hatilah kerana disebabkan agak kita bila second half tu nampak kucing lagi banyak peluang, lagi banyak peluang bahaya, mungkin kesulit komen sikit, ada sikit risau untuk masa second half tu. Ya, memang nampak momen kita leading 2-0 kita agak selesa lah. Kita tidak dapat mengawal perlawanan tersebut dan of course yang penting adalah kita dapat tiga mata yang penting untuk kita. Walaupun kita di Borosiko, saya rasa rata-rata pemain pun rasa agak kecewa tentang keputusan tersebut lah. Tetapi kita kena look positive. Yang penting adalah tiga mata untuk kita dalam kedudukan yang terbaik dalam liga juga. Aaron Coach, adakah ada keluarkan atas injury dia ataupun diri kapan? Ya, dia dapat injury tentang ibu jari kat kaki dia lah. Of course, sedikit sebanyak menjejaskan bahagian kombinasi kita di bahagian serangan itu, sebab kita sedikit pertukaran dari segi taktikal menyebabkan kelancaran pasukan tidak seperti biasalah. Tetapi overall, macam Orozco diturunkan dapat menjaringkan gol, satu tanda positif lah. So at the moment kadang-kadang ada few position yang kita terpaksa kena adjust dalam perlawanan, pemain-pemain dapat menyesuaikan tersebut, memang satu benda yang baik untuk pasukan lah. Selepas kalah dan menang, adakah itu satu kelegaan buat coach dan juga pasukan? Ya, itu memberi kita satu moral booster juga dan juga keyakinan untuk pasukan, kerana memang sebelum perlawanan ramai atau penyokong inginkan kita dapat kemenangan yang besar lah. Dalam bola sepak, kita tidak boleh ambil perlawanan yang pertama kita 5-0. Perlawanan ini kita main home, kita akan menang dengan janji yang besar. Dalam bola sepak, saya rasa mana-mana pemain pasukan lawan pun dia akan datang dengan satu target juga, inginkan dapat curi mata daripada pasukan kita. That's why apa yang penting adalah setelah kemenangan ini sedikit sebanyak memberi kita keyakinan dan moral yang terbaik untuk menentang Seri Pahang nanti. Coach, nampak macam Fajar Alim hari ini macam sebulan tak menjadi kekurangan, mungkin komen coach sikit atas waktu. Ya, memang seperti biasa pasukan dari bahagian serangan kita nampak kombinasi yang terbaik Faizal Halim dengan Iron. Setelah Iron dikeluarkan, mungkin dia nak cari keserasian daripada atau chemistry dengan Iron agak terjejas lah. Of course, kita nampak dia pun menunjukkan satu komitmen cukup berbahaya apabila dia membawa bola menyerang di bahagian pertahanan tersebut. Cuma dia gagal menjaringkan gol, itu sedikit sebanyak ramai mengatakan mungkin dia tak perform dengan baiklah. Tetapi there is a good positive daripada jurulatih, kami rasa dia dah bagi yang the best performance yang dia ada lah. Untuk import kemarin mungkin debut untuk Ahad ni mungkin boleh terberasi ke belum lagi? Siapa? Untuk import oleh Boyer. Buaci, oh, kita akan tengok condition dia lah, sama ada dia dah ready. Tapi bukan mudah lah untuk mana-mana pemain tak bersedia, walaupun dia baru habis lebih kurang habis season dia lebih kurang sebulan. Dalam masa 10 hari bukan mudah lah untuk mana-mana pemain, kerana kita sign Buaci pun because kita untuk planning yang jangka panjang, bukan perlawanan dengan Pahang. Kalau dia boleh diturunkan, memang satu berita baiklah. Kalau tidak dapat turun pun, kita tahu pengalaman beliau sedikit sebanyak boleh memberi kita ruang yang terbaik untuk meningkat lagi prestasi pasukan. Coach, setuju kalau saya katakan kalau Selangor teruskan aksi seperti malam ni coach, bahaya untuk pasukan kalau jumpa pasukan lebih kuat? Ya, kita tahu cabaran daripada pusingan kedua ni memang satu cabaran yang bukan mudah lah, kerana kalau kita lihat rata-rata pasukan pun step up dia punya, contoh pemain import dan ambil pemain yang baru, mungkin dengan pemain lokal sekalipun. Itu sebab saya minta pemain-pemain harus step up kita punya performance juga, keyakinan, dan kita akan berbalik kepada asal lah. Yang penting adalah kita kena fokus latihan, kita kena fokus tentang perlawanan dan the
basic football very important dalam bola sepak. Kita tidak boleh anggap kita dah berada dalam tangan yang kedua, kita dah mana-mana pasukan kita boleh menang. Itu sebab attitude, karakter cukup penting untuk pasukan untuk mengharungi cabaran dalam Liga Super nanti. Overall, kesempatan tim dalam itu untuk persembahan? Ya, memang kurang puas hatilah kerana disebabkan agak kita urgency dalam padang dalam game tu agak slow, dan juga kita setelah leading macam saya beritahu tu agak comfortable, complacent, tidak kita dalam bola sepak kita tidak boleh memberi keyakinan kepada pasukan lawan, kerana apabila kita selalu hilang bola, sentiasa hilang bola tanpa tekanan, then of course opener akan mengambil peluang tersebut untuk jaringan gol. Itu sebab kita nampak disebabkan 2-3 pertukaran menyebabkan kita hilang kawalan ball possession kita dan juga shape pasukan juga. Coach, next game lawan Sibah, kali ketiga kita bertemu satu menang satu draw, dan sekali lagi main petang. Macam mana persiapan pasukan untuk menghadapi cuaca panas? Ya, kita tidak boleh ambil alasan kata cuaca panas lah, kerana kita dah biasa training dalam 5:30, 5:10 lebih kurang, dan dua-dua pasukan juga main di petang juga pernah berlawan di petang juga. Of course kalau kita lihat satu cabaran kita lah untuk bertandang di Stadium Darul Makmur nanti, kerana kita kemungkinan besar Pahang akan bawa 1-2 import. Dengan kabar lah, so far kita tak tahu lagi, dan itu kalau kita lihat Seri Pahang dalam permainan lama mereka cukup kebal lah, walaupun kadang-kadang mereka dibolosi 2 gol, mereka mampu menang dengan 9 contoh terbaik. So kita pun tidak boleh ambil itu satu perlawanan yang mudah, dan of course dari segi dua pelanan yang sebelum ni kita tidak boleh jadi ukuran bahawa kita dah confirm boleh menang dengan Seri Pahang. Kita mesti bekerja keras, kita kena fokus every time. Yang penting adalah keserasian pasukan dan juga teamwork cukup penting untuk menentang pasukan Seri Pahang nanti. Selalu ada good match extra pada Seri Pahang sebelum ini, yang rehat lebih panjang. Momentum untuk tim Selangor? Ya, memang rasa dari segi susunan jadual memberi kita satu kelebihan atau sebaliknya. Yang penting adalah kerana kita dapat momentum game competitionnya, game kompetitifnya game itu, sebab kita harapkan dua perlawanan yang lepas memberi kita keyakinan untuk menentang Seri Pahang nanti. Selangor tak boleh tercerai mata kos lepas ini untuk berada di dalam top 3 Super League. Ya, memang kita tidak boleh bercicir mata lah, kerana kita tahu kita ingin berada dalam satu tahap yang terbaik, di tangga yang terbaik. Kita kena make sure every game, every matches cukup penting untuk kita lah. Kita tidak boleh mengharapkan mana-mana pasukan kalah perlawanan mereka tersebut. Kita kena berusaha keras untuk bekerja lebih untuk pastikan harapan di atas diri kita lah, bukan kita harapan kepada mana-mana pasukan juga.